Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ufiruh Fa inna asdaqal hadith kitabullah Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله بشكر pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama tak apa wei siapa-siapa mana tak terlebih dahulu saya minta maaflah kerana sahabat saya balik 2 hari ni cumanya tak waklik lagi kitab tu. Jadi saya foto stat dulu, insya-Allah dia kata dalam minggu depan lah. Kalau dia tak balik pun dia akan kirim lah. Tu jadi hari ni pakai foto stat dulu. Rasanya mengikut saya tanya muka surat 21. Dah hadis 17. Ke berapa tu? Oh hadis 20. Oh silap. Oh hadis 20 masih lagi di bawah tajuk. Kena sikit lah water stand. Tak apalah kan. Muka surat 24 ni hadis yang ke-20 di bawah tajuk yang sama lagi, iaitu khatamun nabi sallallahu alaihi wasallam, khatamun nubuwah, iaitu berkaitan dengan tanda kenabian, cop kenabian yang berada di bahagian belakang nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang ke-20. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Muhammad bin Bashar, daripada Abu Asim, daripada Azrah bin Thabit, daripada Ilba' bin Ahmar, daripada Abu Zaid, daripada Amr bin Akhtab Al-Ansari. Kata Akhtab, kata Amr bin Akhtab Al-Ansari, dia kata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zaid, udnu minni famsah zahri, famasahtu zahrah فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات. Kata Amr bin Akhtab Al-Ansari, Rasulullah berkata kepada saya, wahai Abu Zaid, udnu minni, dekatkan kepadaku, marilah hampir kepadaku, famsah zahri, dan usaplah belakang badanku. Famasahtu zahrah, lalu aku mengusap belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Fawaqat asabi'i, dan terkenalah jari-jemariku atas khatam, iaitu tanda kenabian yang timbul di bawah kulit itu. Qultu, lalu kata Ilba', aku bertanya kepada Amr bin Akhtab, wa mal khatam, apakah yang dimaksudkan dengan cop kenabian itu, khatam itu, yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Amr bin Akhtab menjawab, ia adalah bulu-bulu yang berkumpul atau berhimpun di satu tempat. Maknanya, jadi hadis ini bermaksud Amr bin Akhtab ni dia pernah sentuh dia punya khatam itu. Yang mana dia cerita, maknanya Nabi ni rapat jugalah dengan dia. Jadi Abu Zaid tu, wahai Abu Zaid, jadi udnu, udnu tu maknanya Nabi suruh dia rapat lah, mari dekat. Lepas tu Nabi suruh urut belakang dia. Bukan saja-saja puas dia saja pergi gosok belakang, tidak gitu maksudnya. Sebab Nabi ni kita tengok dalam hadis, kadang-kadang ada sahabat Nabi picit kepala Nabi, gosok belakang Nabi. Jadi Abu Zaid ni ceritalah, Abu Zaid tu dia pengalaman dia ni, pengalaman yang tak dapat dilupakan lah kira-kiranya. Boleh gosok belakang Nabi,
Dan dia boleh rasa pula depan khatam itu, cop kenabian yang ada. Jadi bila ilmak ni tanya, apa dia khatam itu? Dia pun rakyat lah. Dia rakyat tu, dia cerita tu berdasar kepada apa yang dia rasa, apa yang dia sentuh ketika dia usap belakang Nabi tu. Dia terasa khatam itu dalam bentuk maknanya ada bulu lah. Memang dalam riwayat lain sebut situ tu dia ditumbuhi bulu-bulu yang halus di sekitar itu. Jadi bulu tu berkumpul, kita kata satu tempat lah. Kalau bahasa bahasa Kelantan kita mudah kat mana duk beri pun stopok situ. Ha, di bahagian hak timbul tu. Ha, tu. Jadi oleh kerana Nabi SAW sudah meninggalkan kita 1400 tahun lebih. Jadi dengan hadis-hadis ni sebenarnya kita boleh nampak tu. Dia akan ada dalam minda kita gambaran bagaimana bentuk khatam Nabi tu. Ha, tu. Kan ada ke setengah-setengah orang kita dah. Kadang-kadang atas belakang, kadang-kadang muka pun ada. Dia macam warna hitam tu kan. Nak timbul tu. Gapun dia depan patut ada bulu. Begitulah gambar yang lebih kurang khatam Nabi SAW. Jadi khatam tu adalah mukjizat. Sebab dia timbul tu sebagai tanda. Dan Nabi-Nabi terdahulu disebut dalam syarah-syarah hadis, Nabi-Nabi terdahulu tak ada tanda tu. Lepas tu khusus untuk Nabi SAW. Jadi Abu Asim yang tersebut dalam riwayat ni, dalam sanad ni, Abu Asim itulah guru kepada Imam Al-Bukhari. Jadi nama Abu Asim ni dia popular dengan nama Ad-Dahhak. Hak tu lebih popular lagi. Abu Asim ni dia lebih terkenal dengan nama Ad-Dahhak. Baik, hadis yang ke-21. Ya. Kalau nak kira juga Abu Asim ni dia tunggu Imam Tirmizi dah dia. Mana? Itu ni dia tadi. Yang 40 tu Abu Asim adalah guru kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari. Ha, Imam Bukhari. Ha, Imam Bukhari, ya. Ha. Kalau kita perhati sanad ke At-Tirmizi daripada Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Bashar ambil daripada Abu Asim. Maknanya Muhammad dia gini, Hamalik juga tanya tu tak? Jadi gini, jadi Muhammad bin Bashar ni dia ambil daripada Abu Asim. Maknanya Muhammad bin Bashar ni anak murid Abu Asim. Jadi maknanya Muhammad bin Bashar ni dia seperguru lah kira-kira. Sebab dia tu satu batch lah kira-kira dengan Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari pun ambil hadis Abu Asim ni tok guru Imam Bukhari juga. Muhammad bin Bashar tu tok guru Imam Bukhari juga. Maknanya Muhammad bin Bashar ni sezaman dengan Imam Bukhari. Gitu maksud dia. Lepas tu Imam Tirmizi, hak mana dulu ke dia? Ni hidup satu zaman belaka ni. Imam Tirmizi. Ni satu zaman. Dia tikah dia tidak jauh lah kira-kiranya tikah tu. Sebab tu ulama menyenaraikan demo ni sebenarnya kurun ketiga 300 tahun dari kurun keemas saya belaka ni. Tu boleh cek lah, tapi dia ni sezaman. Dia tak ada lagu dengan Imam Basim ni tak kena Tirmizi ni. Tak ada. Cumanya masa tu kira sezaman lah. Tapi dia tak ada dengan Abu Asim. Cuma dia ada dengan, mana kita kata dia junior. Junior sikit lah daripada Imam Bukhari tu. Cuma dengan hak seperguruan dengan Imam Bukhari, Muhammad bin Bashar Tirmizi. Kat Imam Tirmizi ni memang dia ada ambil dengan Imam Bukhari pun riwayatnya. Imam Tirmizi ni. Gitu kan. kalau nak lebih itu lagi, cuba beli buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud Zudi. Dia ada tulis khusus buku berkenaan dengan tokoh-tokoh ulama. Situ dia ada sebut Imam Tirmizi antara nama yang disentuh oleh dia lah. Masuk Imam Bukhari, mana kita boleh buat perbandingan. Tu. Molek ya kalau ada buku tu ya. Maknanya ulama-ulama yang hidup di tiga kurun pertama tu. Profesor Dr. Mahmud Zudi. Kira-kira di Malaysia dia pakar lah bidang usul fiqh ni. Dia orang Kelantan kita, menantu kepada almarhum Mufti Muhammad Cewuk eh. Baik, Imam Tirmizi hadis yang ke-21. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini daripada Abu Ammar
iaitu Al-Husain. Abu Ammar tu nama Al-Husain bin Hurai Al-Khuza'i, daripada Ali bin Husain ibn Waqid. Daripada bapanya, daripada Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah berkata, aku mendengar bapaku, iaitu Buraidah berkata. Jadi Abdullah ni kata dia dengar ayah dia sebut, ayah dia tu nama Buraidah. Buraidah tu bapa dia, bukan mak dia tu. Lama tokah bunyi dadah tu dia. Dia ni, tapi kalau Humaidah tu memang perempuan. Kalau Buraidah ni laki, pok dia tu. Dia tak boleh kira kena itu malik eh. Jadi kata Buraidah, dia kata sami'tu Abi Buraidah. Sami'tu Abi Buraidah. Kata Abdullah, dia kata saya dengar ayah saya, Buraidah. Mana kalau yang ngaji Arab kat Buraidah tu dia jadi badal lah. Badal kepada Abi. Kata Buraidah, ja'a Salmanul Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah bima'idatin 'alayha rutabun fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Salman ma hadha? Faqala sadaqatun 'alayka wa 'ala ashabik. Faqala irfa'ha fa inna la na'kulu as-sadaqah. Qala farafa'ha faja'a al-ghada bimithlihi. فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسطوا عليه تو باقي depan ni sepak ada Quran jugalah أبسطوا. Jadi Salman al-Farisi bertemu Rasulullah صلى الله عليه وسلم ketika baginda tiba di Madinah. Salman telah membawa, beliau tu maknanya Salman telah membawa sebuah hidangan yang berisi kurma basah. Lalu hidangan tersebut diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rutab ni maknanya kurma yang belum kering lagi, tamar basah tu, sedaklah. Kalau makan tu dia bunyi kek-kek tu bunyi. Kalau pergi Mekah, kalau waklik sini nak, kalau daripada Mekah tu kena waklik sini kena buh. Kalau hatta tu kena tempat sejuk lah dalam tebal tu, kena dalam freezer. Kalau hatta bodoh-bodoh gitu sampai rumah, oh tak boleh makan ke abu, lemak lotek jadi berair. Sebab saya pergi Mekah dulu, ada tok pengulu daripada Sabah tu, dua kotak di hatta, banyak di hatta. Dia ni kebetulan ada piti, dia belanja tu hampir 11,000. Beli saja sampai kaunter tabu haji kata cukup dah, wajib tu banyak dah tu. Baru dia berhenti. Setelah dia ada piti, dia kata dia pun nak pergi Mekah tapi kaji atas free. Jadi luar kata dia duit, dia beli. Dia beli siapa kaunter tu kata, eh banyak dah wajib ni, cukup dah ni. Ya kau dia kata. Dia pun habis 2 minggu nak sapa rumah tu. Orang rumah dia atas wasak tu kata rosak habis, tak boleh makan sikit aku. Rotok je lah. Sebab kita makan di kubak tu sedap. Rotok dia besar, 1,000 jari. Makan tu, sedap lah atas rumah, tak boleh. Jadi hak sapa-sapa sini tu dia melalui, kena ada cara dia lah. Jadi hak ni lah, sebab hak ni kiranya dia berasa manis sikit, patutkan dia berasa masak, dia capu gitu. Jadi dia hidang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tanya Salman. Kita kena ingatlah cerita ni, Salman mari ni setelah dia hantar orang lain dulu. Dalam cerita dia nak boleh sapa. Jadi maknanya latar belakang hadis ni, sebelum Salman ni sampai ke Madinah ni, sebenarnya dia telah hantar khadam dia. Dia telah hantar khadam dia sugi siasat, sebab dia dapat maklumat ada di Wadil Qura di Mekah tu pada waktu itu, mana orang yang sudah mengaku jadi Nabi. Enggak, kita kena tahulah Salman ni latar belakang dia. Dia ni adalah orang asli asal Parsi lah. Sebab tu nama Al-Farisi, Salmanul Farisi. Dan dia ni alim dalam kitab Samawi hak terdahulu, Taurat, Injil, Zabur. Dia ngaji. Ni. Bukan jenis orang kapong, tidak, Salman ini. Jadi bila bila khadam dia klik ayat gini-gini cerita ke dia lah, seperti mana sebut dalam sirah, dia tak puas hati, dia nak mari sendiri. Dia nak test diri pula. Kerana hak dia uji Nabi ni sebenarnya ada tersebut dalam kitab Taurat dan Injil. Iaitu Nabi akhir zaman dia tidak makan harta sadaqah. Kalau nak wi, kena atas nama hadiah. Hadiyatun, hadiyatul lak, sebut dalam hadis ni. Ini Salman.
Maknanya Salman ni memang kelebihan dia lah. Dia masuk Islam tu kerana seolah-olah Salman ni dia berdasarkan kepada kitab Taurat dan Injil, Salman Al-Farisi, dia mencari-cari, dia tak duk tunggu. Maknanya dia tunggu Nabi tu. Sebab dia orang alim. Dia ada maklumat ciri-ciri Nabi akhir zaman ni, tanda-tanda tu dia tahu. Tu. Sebab itulah dia siasat. Dia pergi nak cek tu. Ini salah satu cara dia. Misalnya, kalau sebelum ni lah, kalau sebelum ni hak masa khadam dia pergi jumpa Nabi tu di Mekah tu, sebelum Nabi hijrah, dia rayak ke khadam dia, memperhati Malik, adakah dia baca sesuatu hak dia panggil kalam Tuhan itu, adakah tidak? Sebab syair ni pun dia boleh tahu ni syair, nak tengok ada ke tidak. Sebab setiap Nabi dia ada wahyu, tahu. Khadam dia rayak memel lah. Bila dia baca tu lain lah, bunyi lain macam rentak lain, memang sedap lah bunyi tu, tidak seperti syair. Lepas tu orang ni dia nak mari sendiri, sebab dalam riwayat sebut dia tak puas hati, dia kata dia nak mari, dia nak mari semak, dia nak cek sendiri, dia nak analisa sendiri betul ke tanda-tanda disebut dalam Taurat dan Injil. Jadi nak boleh huji gini ni berapa hari dah dia duduk sini, dia duduk kecek dengan Nabi. Tu panjang lagi lah cerita dia sebenarnya. Hak tu kita boleh tengok dalam hadis. Jadi Rasulullah tanya dia, wahai Salman, apakah ini? Makanan apa ni? Dia hidup dalam bekah, bagai macam dalam kita kata macam talam gitu kan. Dalam bekah yang sesuahlah. Jadi Salman menjawab, ini adalah sedekah untukmu dan untuk para sahabatmu. Dia guna atas nama sedekah. Maka Rasulullah berkata, angkatlah kembali hidangan ini, angkatlah kembali hidangan ini, kerana kami, iaitu Rasulullah, tidak makan daripada harta sedekah. Itulah hadis, itulah nahnu ma'asyirul anbiya la nurath ma taraknahu sedekah. Saya nak wakas di itu Abu Hurairah riwayat hadis itu. Kami ini makna nabi dan nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu, la nuras, kami tidak mempusakakan harta kepada anak pinak kami. Ma taraknahu, harta yang kami tinggal selepas kami wafat adalah menjadi sedekah. Sedekah ni maknanya jadi milik orang Islam. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila Nabi wafat, dia tak bagi sikit pun, tak bagi harta pada keluarga Nabi. Syiah gunalah isu tu dalam harta tanah Fadak, tanah di Khaybar. Jadi bagi milik orang Islam, harta wakaf, jadi bui pada Islam, guna manfaat tanah tu. Fatimah pergi minta pun dia tak bui. Lepas tu Fatimah balik, bila Sayyidina Abu Bakar baca hadis tu, nahnu ma'asyirul anbiya tu, Fatimah balik senyap, dia senyap. Sebab tu setengah-setengah ulama kata barangkali apa ni, Fatimah tu pun dia tak tahu hadis tu. Setengah ulama kata boleh jadi Fatimah tu tahu, cuma dia nak tahu Abu Bakar ni setahu mana pegang kepada hukum yang diajar oleh ayah aku. Maknanya kemah sungguh saya nawarkan. Dia ikut sungguh Nabi. Ta'wi. Ta'wi. Kepada Bani Hashim, dia ta'wi sikit abuk. Dia beri kepada lain. Kemana hak layak terima harta pesaka tu, dia tak bagi. Kenapa? Dia sebut tu. Dia kata, aku buat begini kerana aku nak amal hak Muhammad ni. Aku tak akan bagi. Gitu. Maknanya Nabi ni, dia nak sebut kepada kita bahawa nak jadi pemimpin ni sebab dia tak ada kepentingan langsung. Warga dia nak himpun harta, kalau mati pun tak boleh buat saka. Jadi pemimpin-pemimpin lain nak sangat harta tu, sebab dia tinggal jadi saka. Itu yang nak sangat tu, mana boleh dimanfaatkan oleh keluarga. Tapi Nabi ni tidak. Sebab itulah setengah-setengah ulama dalam kitab-kitab siasah, walaupun tidak wajib, walaupun pemimpin boleh meninggalkan harta pesaka, sebaik-baiknya dia kena amal lah ni nak jadi pemimpin. Manakala ada sikit-sikit tu tak apalah. Jangan anggap politik sebagai satu platform perniagaan. Ni dua penggar tu, kita kata tu loga kita tulis harta. No, misalnya tu, tu tak boleh. Kalau lagu tu tak boleh. Tak kira lah siapa-siapa pun. Kita rakyat loga je. Munggu bagi tak cukup ni. No, kalau lagu tu tak boleh. Dan sebenarnya bagi saya, perkara itu kita kena nilai pemimpin. Tak kira lah, asalkan dia tu pemimpin. Mana saya sebut ni, mana daripada kedua-dua belah pihak lah. Sama ada pihak ni ke, pihak ni ke, pihak mana pun, dia kena tengok. Rakyat kena cerdik bab tu.
Kalau pemimpin tu kaya dah, seperti Sayyidina Uthman, Sa'ad bin Abi Waqqas, apa ni, Abdul Rahman Ibn Auf, dia kaya tu hasil daripada usaha dia. Dia orang ahli peniaga. Hak tu tak ada siapa pertikai hak tu. Ni mana kaya selepas jadi pemimpin. Maknanya nampak ambil kesempatan. Hak tu mana-mana pemimpin pun kita kena nasihat lah. Kadang-kadang pemimpin ni nak nasihat kan, sebab kita lah. Tak, yang boleh tersalah. Tak salah pun berat tersalah tu. Bukan salah sikit-sikit. Jadi benda-benda gitu kena tak kepada rakyat, dia kena cerdik. Rakyat dia kena cerdik dalam bab ni. Sebab apa? Kalau kita perhati sejarah umat Islam dulu, zaman kerajaan Umawi misalnya, ramai dilucuk ke Jawa Tekih ni. Kalau kita baca sejarah, kerajaan Islam pada tu lucuk Jawa Tekih. Apa yang jadi kaya ni? Kamu nega bila-bila duk merata. Tak boleh. Dia jadi fitnah. Sama-sama pula gitu. Zaman kerajaan Umawi, zaman Sayyidina Uthman pun dia tengok pemimpin dia bila ada sahabat jadi banyak harta, lepas itu dia sultan Jawa Tekih lalu. Zaman Sayyidina Uthman pun begitu. Bahkan Sayyidina Umar ta'wi lah benda-benda lagu tu. Tu kena beringat lah. Jadi kalau yang sudah jadi pemimpin, dia kena berwaspada. Berat jadi pemimpin sebenarnya, sebab dia bersifat tanggungjawab. Jadi kalau tak jadi pemimpin lagi, kalau cikgu aku rasa tak agak dah lebat, dia tak boleh, dia patah, tak boleh tengok harta. Atas satu baik jadi pemimpin, dia tak boleh, tu halah mana abak harta. Atas satu jadi pemimpin lah. Jadi orang biasa boleh nego. Atas tu biar tu gitu. Kalau tidak, dia jadi fitnah. Jadi fitnah, bila jadi fitnah ni kak, buruk nama tak ada pasal-pasal. Orang kita mati aja lubu, orang ingat lagi. Tu tak sah. Sama ada kerajaan Bani Abbasiyah, ulama kita tulis khusus tu kerajaan Utsmaniyah tu, antara disebut oleh sarjana selain antara punca kejahatan dia kerana harta juga antaranya lah. Kerana bila lama meretah banyak itu, jadi setengah-setengah mimpi itu dia tak nak kawal diri dia. Ini bahaya ini bahaya. Jadi kena beringat. Jadi Salman ini bila Nabi kata gitu, dia pun ambil semula makanan itu. Salman pun mengangkat hidangan tersebut. Pada keesokan harinya, Salman datang lagi dengan perlakuan yang sama, yakni bawa pula makanan, letak depan Nabi pula. Nabi tanya pula Salman, ni apa ni? Mari dah. Ni mari pula. Ni gedia pula ni. Dia kata, ini adalah hadiah dari saya untuk Rasulullah dan para sahabatlah. Sebab dia serupa dengan mari juga dialog dia. Maka Rasulullah pun berkata pada persahabat dia, ubsud tu maknanya hajah-hajah lah. Gitu, ubsud. Moga asal duduk dalam sabukah, bagi di kalangan hidangnya tu. Kalau kita kat sehidangnya tu ada berlaku kan, pakai olah-olah gitu lah. Mana Rasulullah terima. Bila sebut hadiah, Rasulullah terima. Salmi kata jalan. Sebab dalam kitab ada sebut Nabi akhir zaman dia tak makan bagi sedekah ni, tak. Dia hadiah. Tu tanda hadiah. Enggak kita kata bahagia tu lah, tak tanda dia gitu. Sebab sedekah-sedekah ni dia ayatnya sempit sangat. Sempit sangat. Sebab dia kalau hadiah ni, dia kalau sedekah dia ada hukum yang khusus. Hadiah bebas, hal kafir boleh bagi hadiah. Kita nak bagi hadiah kafir, tapi nak bagi sedekah tak boleh. Mengikut ulama zakat ke. Tapi hak tu boleh bincang lagi. Sebab zakat tu pun zakat tu boleh. Sebab kali sedekah ni, sebab apa sedekah? Sedekah ni dia lebih bersih. Nama dia pun sedekah daripada sedekah. Benar. Sedekah ni tanda orang Islam dia nak membenarkan keimanan dia pada dia waktu baik dalam bentuk harta yang dipanggil sedekah. Dia niat sedekah. Walaupun hak tu pun khilaf juga lagi. Tapi kalau hadiah ni tak ada khilaf, boleh kita uji pada orang kafir hadiah pun. Itu beza dia. Cuma untuk Nabi ni, Nabi nak ayatnya sempit sangat dalam bab harta untuk Nabi. Sempit. Mana Nabi ni tak ada kepentingan dalam bab bawa agama ni. Tidak kata. Tapi kalau kita tengok orang lain ni, kalau bawa satu-satu ajaran jadi kaya. Tok guru tu misalnya, kalau di Kedah tu, mengikut kajian daripada pihak JAKIM lah, ada ajaran salah. Jangan kemain lah dia, pakar kereta mesti. Kaya dia, nampak ketung-ketung tu. Pada masa dia berzikir atau salah dia, kocok tiang, apa dia cabut sebab dia pun cabut sebab. Masa dia sakit, dia mari berobat di KBMC ni. Lepas tu saya tengok dalam YouTube pun, masa orang iringi dia nak begitu, memang dia ni
ialah ada kereta khusus besar, kereta tengok tu super menteri escort dia tu. Kalau di Indonesia lagi berat, orang panggil pemimpin agama apa-apa, tarikat dan sebagainya, tarikat Naqsyabandi apa-apa Yahanana tu lah. Dek sana sahabat saya pergi 2 minggu dia duduk, Al-Fatih Ustaz Rusli tu lah dia cerita saya. Jadi apa yang saya nak sebutnya, kalau kita tengok tu beza tu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beza, ada beza. Jadi ini sebagai peringatan kepada kita, mana kalau kita nak jadi orang agama, jiwa dia kena lagu tu lah. Barulah kita dapat menjiwai seperti mana Nabi menjiwai perjuangan itu. Kalau tidak, tak boleh. Dan seorang pemimpin dia boleh rasa sendiri sebelum orang nilai dia, dia boleh nilai sendiri dia, aku ni ada terikat ke tidak dengan kebendaan. Sebab kalau pemimpin jenis lagu tu, dia akan dikenal. Dia mati pun orang kenal. Lepas dia mati lagi orang kenal dia. Kalau jiwa dia jenis tidak terikat dengan harta, orang boleh baca, orang boleh tengok. Dia bagi nak nipu payah harta, mungkin dia bagi boleh tengok. Kalau boleh setahun dua, biasa ni siapa 20 tahun, 24 tahun. No. Sama hidup orang tengok. Tu satu kehebatan. Kita boleh tutup lagi boleh tu. Kalau kita duk kecek belum tutup lagi boleh, sebab tu kata uji siapa tahap tu lagi tu. Jadi kau cukup tahu tak satu ben petel. Tak buat biasa-biasa gitu sudah. Nah, kalau rasa tahu. Takut tak padan dengan kita, tak tahu lagi. Moga tidak diuji lagi. Tapi kukuk mana pun hadirat, kita sebagai orang Islam hak biasa ni, hak tidak bertaraf pemimpin ini, kita boleh jaga, ambil, boleh ambil juga ruh kehidupan Nabi dengan cara mana? Dengan cara sedekah. Sedekah. Nak hilang perasaan hubud dunia itu, cinta ke dunia tu, tak ada. Dia dimatikan dengan sedekah. Kita nak jaga tu. Sebab harta yang kita tinggal ni belum tentu lagi kita boleh ambil di hari akhirat. Tapi kalau hak kita sedekah dengan ikhlas itu, hak tu sudah pasti kita boleh guna di hari akhirat. Itulah sebenarnya harta akhirat kita. Harta dunia ni dia tidak jadi semuanya harta akhirat, kecuali dengan cara yang mengikut syariat. Baru jadi harta dunia kita, dia jadi harta akhirat kita. Jadi benda tu kena ingat lah. Misalnya kita kata dok, nak besar masjid kita ni, maknanya perlu duit je tu. Tengah. Kalau biasa duit sawah kok sebuku saya, kita kur separuh. Bapa nak derma ni? Nak derma ni? Kalau tidak tak siap masjid ni. Kita nak derma, biarlah. Amba nak kur kalau sekali dua kotak ni, sekotak lah sehari. Bapa tu nak jemak tujuh ya. Molek lagi tu. Molek lagi tu. Lepas tu sekali nak pagi duk makan kedai tak, kita biarlah. Nak korek 3 kali ya seminggu. Mak Allah besar tu bukan mana. Payah tu nak buat tu. Tapi biar ada kira. Baru ada perjuangan tu. Kalau boleh buat gitu hadirat, dia bukan sekadar kita dapat, kita akan nampak perubahan masyarakat. Barakah tu, tepat tu jadi berkat. Sebab apa? Dihidupkan dia punya ataupun dibangunkan sesuatu bangunan atas dasar untuk apa ni, keikhlasan itu, barakah itu. Dia beza tempat yang dibangunkan dengan atas rasa iman kepada Allah dengan atas rasa lain, dia beza, ada beza. Baik, sini ni molek juga kalau kita tengok, dia ada buat nota. Sebab mana ada kita pun cuba tengok nota muka surat 25 tu, Salman Al-Farisi dia sebut sikit. Molek kita baca lah ni sikit. Siapa dia Salman Al-Farisi? Ini antara sahabat Nabi yang terselamat daripada pengkafiran Syiah. Dia ni antara 3 orang yang tidak dikafirkan oleh Syiah. Wa qad irtaddu ba'da wafati Rasulillah. Ulama tak kejap pasal Syiah ni. Dia ni selamat. Tak kena banjir kafir Syiah ni. Dia ni, tak kena dia ni. Dia 3 orang. Wa qad irtaddu ba'da wafati Rasulillah. Miqdad ibn apa ni, Salman Al-Farisi, Salman Miqdad dan Abu Dzar Al-Ghifari. Mula-mula sekali Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad ibn Aswad wa Salman Al-Farisi. Tu hadis dia. Hadis mutawatir, hadis yang tinggi sungguh. Tinggi tu, hadis mutawatir mengikut Syiah. Dia ada lagi hadis lain sebut 9 orang, tapi 9 orang, tak lebih dari 9.
Tapi hak tiga orang ni kira paling kuat hadis. Waf murtad semua sahabat Nabi selepas Nabi wafat kecuali tiga orang. Ha. Miqdad bin Al-Aswad, Salman Al-Farisi ni, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifari ni, kabilah Ghifari ni dia berasal pada Farsi juga. Begitu juga Miqdad ibn Al-Aswad pun dia ada asal daripada Farsi juga. Jadi hok ada asal dengan Farsi ni selamat. Ha, kalau kita cek sore-sore sahabat Nabi hok disebut yang selamat daripada takfir Syiah ni adalah sahabat Nabi yang ada berasal keturunan dia tu daripada Iran. Daripada Farsi, bukan Iran, Farsi. Farsi ni dia lebih luas lagi daripada Iran itu. Ha, dulu. Ha, dulu dia termasuk Syam tu, termasuk dah kalau Faris Farsi lagi tu. Iraq sebahagiannya, bukan semua. Jordan dia luah Farsi dulu. Syria termasuk juga. Tapi selepas peperangan Salib itu, maka berlaku pemecahan sempadan itu oleh popok kafir, maka gitulah nasib negara umat Islam pada waktu itu. Jadi Al-Farisi yang disebut Salman Al-Farisi ini dinisbahkan kepada bangsa Farsi. Kerajaan pada waktu tu dia panggil kerajaan Shashaniyah dia panggil. Kalau kita baca kita ada depan kerajaan Shashaniyah. Salman adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia memeluk Islam, Salman mendengar satu berita yang disampaikan oleh beberapa rahib. Tapi dalam riwayat kata dia baca sendiri kitab tu. Dalam setengah riwayat ada sebut Salman ni. Cuma sini dia sebut disampaikan oleh rahib. Maknanya bukan itu guru dia lah rahib ni. Kemudian ngaji bahawa telah keluar seorang Nabi di Hijaz, tanah Hijaz. Beliau juga turut diberitahu tanda-tanda kenabian dan sifat Rasulullah yang tidak menerima sadaqah tetapi hanya menerima hadiah. Dan Nabi itu mempunyai tanda khatmun nubuah, tanda kenabian. Salman begitu teruja untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Jadi dalam Al-Asma' wal-Lugha' karangan Imam An-Nawawi, Imam Nawawi menyebutkan kisah pengislaman Salman ini. Ha, ni, jadi hak ni panjang ni, hak Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Asma' wal-Lugha' tu. Dia kata antara sebab Islamnya Salman ialah beliau melarikan diri daripada bapanya yang beragama Majusi. Ha, jadi ayah dia ni orang Majusi. Majusi ni terkenal sebagai agama yang terlalu bebas set. Ha, sehingga dalam satu mazhab Majusi boleh anak nikah dengan mu. Ngadik-beradik pun boleh. Ada. Oh, ni hok berat benar ni. Tapi hok biasa ngadik-beradik tu tak ada masalah. Itu biasa. Dengan mu pun ada berat tak beratnya. Ha, tak boleh nak bayarlah. Ha, tu, sebab tu Syekh Nadwi kata sebenarnya dia kata Syiah-Syiah mu dia mari daripada asas itu. Dia gabung yang tiga agama, Majusi, Nasrani, Yahudi. Sebab tu ada berlaku perangai Majusi ada berlaku. Tu kata Syekh Nadwi. Ha. Syekh Nadwi kata dia bagai kata sampahlah tempat dilonggok ke ajaran salah. Kalau kamu nak tahu tentang ajaran salah, kamu kajilah Syiah. Kaji sengerti lah, baca kitab-kitab asal dia. Jangan baca risalah-risalah di atas tu, waktu pelawak hangit tu. Kena baca kitab asal dia. Misalnya baca kitab Khomeini sendiri. Nah, kalau nak sungguh, kalau nak kaji sungguh, saya rasa terjemahan saya tak pasti ada ke tidak. Misalnya kitab Setarah Bukhari, lapan jilid kitab dia, Al-Kafi, Usul min Al-Kafi, Raudah min Al-Kafi, Furuq min Al-Kafi, capur tiga tu dia lapan jilid, tersusun dalam kitab Al-Kafi, kitab yang paling lengkap. Al-Kafi tu mana? Ha, kitab tu adalah sebut. Ha, supaya apa ni Khomeini. Ha, tu. Maliklah kalau baca dia kitab dia. Al-Hukumah Al-Islamiyah tu lagu mana? As-Siratul Mustaqim nama kitab. Kitabut Taharuh tu nama kitab-kitab dia lah tu. Jadi antara sebab beliau mengikuti dan belajar daripada beberapa orang rahib Yahudi, rahib mana orang agama dia lah. Sehingga salah seorang mencadangkan kepadanya supaya pergi ke Hijaz kerana dikhabarkan ada kemunculan seorang Nabi. Makna tempat dia ni rahib ni, rahib ni hak ni lah. Rahib ni bukan ulama, bukan orang Majusi, rahib ni agama Yahudi lah, pendeta Yahudi. Cuma rahib ni lebih bersifat kepada orang Kristian ni tu, padri. Tapi sini maksudnya Rijaluddin, tokoh agama dalam agama Yahudi. Dia dah ngaji kawan tu. Jadi kawan tu cadang dia supaya pergi ke Hijaz kerana bunyi-bunyi khabar kita dapat wasak kata ada Nabi. Zaman tu tak ada wasak lagi. Tapi kira-kiranya bunyi-bunyi khabar kata ada dah Nabi tu di bumi Hijaz. Dalam riwayat kata Ummul apa ni sebut sebagai Ummul Qura. Maka mengembaralah ni rengkah ni
Ringkas Imam Nawawi sebut dari lain, ada sebut lebih detail lagi. Salman pun pergi ke Hijaz bersama segerombolan saudagar Arab. Tapi kacau bobo ni. Sampai di Wadi Al-Qura Mekah, dia khianati. Dia waknyaya ke Salman. Dia jual Salman kepada orang Yahudi. Salman dibeli dan jadi hamba. Dia jual kawan ni. Jadi hamba Salman. Padahal dia jangan main lah. Apa ni, bisa je masa dia duduk di Parsi ni. Tapi dia jual demo. Kemudian seorang Yahudi daripada Bani Quraizah yang mendiami bumi Madinah pada waktu itu, dia beli Salman daripada majikannya. Dan Salman dibawa ke Madinah. Maka tidak berapa lama kemudian Nabi tiba di Madinah. Sebab tu saya sebut tadi, maklumat yang dia hantar khadam dia tu masa Nabi belum hijrah lagi. Sebab tu dia nak pergi, dia nak pergi. Jadi tahlah, tak ada siapa ke Mekah, kini aja wadam lah. Jadi Salman ini kerja dia menjaga pohon kurma. Salman yang bertugas sebagai penjaga pohon kurma tidak mensia-siakan peluang itu dengan memberi sedekah sedikit kurma kepada Nabi. Namun Nabi tidak menerimanya. Tetapi Nabi menerima pula hadiah di hari berikutnya lah. Beliau juga melihat tanda kenabian pada belakang badan. Hadis dia tak habis lagi tu. Panjang lagi hadis tu. Jadi Salman tengok sendiri. Bila dia tengok ada tanda tu, dia yakin lah. Berdasar kepada berita yang diberitahu oleh para rahib majusi, Salman berkata, aku melihat tanda kenabian, lalu aku mencium dan aku menangis. Dia dalam kitab-kitab syiah, dia sebut ni. Dalam kitab syiah dia ada sebut cerita ni. Sebab tu dia kata, kalau sahabat-sahabat Muhammad masuk Islam tidak ikhlas, hak paling lebih sekali cara masuk Islam, ni lah Salman al-Farisi. Sebab dia melalui kesedaran, melalui kaji kitab. Seolah-olah mari daripada jauh. Kenapa? Nak Islam. Mana mari dengan penuh kesedaran. Sahaja aku mari kerana Allah. Niat gitu nak, seolah-olah gitu. Nak nawaitu tu mana terang. Nak banding dengan orang lain setengah tu, masuk Islam tu kerana malu mata. Masuk Islam tu kerana adalah sebab-sebab. Tapi Salman ni dia lebih hebat lagi. Punca dia masuk Islam tu. Gitulah kira-kiranya. Aku tidak pernah menyertai peperangan Badar dan Uhud disebabkan masalah menjadi hamba. Jadi tak boleh pergi perang Badar, perang pertama dan perang kedua, perang Uhud tu kerana masa tu dia masih status hamba. Lalu baginda berkata kepada dia, rekah cerita Nabi offer pada, ginilah Salman, mu merdeka lah, bebaskanlah dirimu. Jadi Zaman tu kalau sekiranya seorang hamba mohon untuk membebaskan diri dia daripada jadi hamba, dia kena bayar. Dia kena bayar. Majikan dia kata, boleh kan nak berdeka, kamu bayar. Bayar ni mahal ni, 40 aukiah. 40 aukiah. Dah lah kena tanam pokok kurma 300 batang. Syarat boleh kan nak merdeka, tolong tanam kepada aku, kata majikan dia, pokok kurma, tanam pokok kurma hok baru 300 pohon. Lepas tu mu kena cari duit kerja sungguh siang malam, cari duit 40 aukiah, duit emas dinar. Cukup tu duit aku baru mu bebas. Cuba kira, satu aukiah ni dah. Satu aukiah ni boleh nikah 3-4 pasang ni. 3 aukiah, 10 aukiah. Mana satu aukiah tu besarlah. Saya tak ingat dia punya nilai, tapi satu aukiah ni jumlah duit yang sangat besar. Mana kalau 10 aukiah tu boleh 3-4-5 pasangnya boleh nikah dengan duit sebanyak tu. 40 aukiah. Banyak ni. Tentu dia tak boleh nak carinya. Maka Rasulullah pun war-warkan kepada sahabat, bantulah sahabat kamu Salman ni untuk menanam pokok kurma. Lepas tu carilah duit dia, duit emas untuk membebaskan diri dia. Nabi pergi tanam sendiri pokok kurma. Tolong tanam 300 ni. 300 pohon. Dan sahabat Nabi bantu derma pada dalam bentuk duit. Jadi perang pertama yang disertai oleh Salman adalah peperangan Khandaq. Dialah yang suruh cadai kepada Nabi supaya gali parit tu. Dalam peperangan Khandaq itu. Kerana hak ni taktik yang digunakan oleh puak-puak Parsi bila dia nak perang dengan Rom. Inilah hak dia guna. Zaman dulu memang sesuai lah. Jadi bila tentera berkuda nak litah parit tu, situ bahaya. Kerana barisan pemanah duduk tempat tinggi ni, dia akan panah. Itu sesuai. Nabi buat gitu dalam peperangan Khandaq. Salah satunya kerana cadangan Salman tu lah. Beliau meninggal di Madain. Dia tak baca Madain, Madain dia baca. Dia baca, tulis lain, baca lain.
Meninggal pada tahun 36 Hijrah, Imam Tirmizi mengemukakan hadis berkaitan kemuliaan Salman dalam tajuk ucapan Rasulullah, sesungguhnya dijanjikan syurga kepada Ali, Umar dan Salman. Maknanya Salman al-Farisi ini salah seorang yang Nabi sebut khusus nama dia dalam hadis. Dia ni ahli syurga, Salman. Begitu juga Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Kita pun habis sikit lagi lah. Nazara ilal khatam fi zahri qala washtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kadha wa kadha dirhaman min qaumin min al-yahud wa ala an yaghrisa lahum kadha wa kadha min an-nakhil wa ya'mala hatta yut'am. Kemudian Salman dia pernah melihat tanda kenabian di belakang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia beriman kerana peristiwa itu. Sebelum ini beliau adalah hamba milik Yahudi, lalu Rasulullah menebusnya dengan sekian-sekian dirham. Menebuh ni maksudnya Rasulullah pun ada juga sumbangan untuk cukup 40 auqiyah tu. Caranya ialah dengan menanam pokok kurma untuk Yahudi tersebut. Salman bekerja di situ sehinggalah pokok kurma itu berbuah dan boleh dimakan buah. Lepas tu barulah dia tu bebas. Sebab tu dia tak lagi pu ya. Purai khondak ni tahu berapa dah. Purai khondak ni. Tapi tak lagi mana makan masa beberapa tahun juga tu nak jaga. Dah pun senangnya suruh jiruh pula. Jiruh berbahaja siapa buah. Boleh dimakan buah tu baru dia bebas. Maknanya kita nampak semangat Salman ni nak kepada. Sebab pada waktu tu sistem perhambatan ni diterima oleh masyarakat sebagai satu undang-undang. Tak boleh dia kena ikut prosedur tu. Oh, nak buat mana? Tapi seorang yang sangat tabah. Berapa tahun tu? Nak boleh ke boleh makan buah tu? Fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla illa nakhlatan wahidah gharasaha Umar. Fahamalat an-nakhlu min 'amiha wa lam tahmil an-nakhlah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sya'nu hadhihi? Qala Umar ana gharastuha ya Rasulullah. Qala fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma gharasaha fahamalat min 'amiha. Kena ingatlah hadis ni dari segi kekuatan dia ni bertaraf hasan. Mana hasan ni sekadar cerita gini. Nak pegang maknanya kita hasan maknanya tidaklah atas pada dhaif lah, maknanya atas pada hadis. Kira-kiranya hadis hasan ni dia tiga, dhaif, mana hasan, lepas tu sahih. Ini pertengahan. Nah. Jadi kalau kita nak guna hadis ni nak hentam Sayyidina Umar, tak boleh. Tak boleh sebab dia hadis hasan. Syiah guna ni. Tengok dia kata. Cuba tu baca tu, terjemah dia. Nabi juga membantu menanam pokok kurma melainkan satu pohon sahaja yang tidak ditanam oleh baginda kerana dia ditanam oleh Sayyidina Umar. Semua pokok kurma buah belaka kecuali sepokok tu. Lantas Nabi tanya, "Bapa pokok dia tak buah ni?" Umar kata, "Tu aku tak saya tanam." Umar kata, tak buah sepohon tu saya tanya. Mana 299 pohon buah belaka. Sepohon tak buah. Saya Umar kata, saya lah tanya pokok tu. Lalu Rasulullah cabut pokok tu. Nazak ni, nazak. Sini dia guna fa nazak. Nazak ni gini, cabut tu cabut sapa kaka-kaka. Tu nazak, bahasa Arab. Kalau bahasa kita kak, cabut dengan senja. Senja. Pokok kecil akak cabut pegang pokok perut tu. Tobik dengan akak kak jerabu akak. Tu dia panggil nazak. Semua orang nak mati nazak-nazak. Mana cabut tak ada lepas tu tak ada lah. Tak ada kata mati dah tapi kaki dekat dah dah. Main-main mati tu. Cabut habis dah. Rasulullah cabut dan Rasulullah tanam semula pokok tu. Rasulullah cabut dan menanamnya semula. Sehingga pokok tu juga pokok yang sama. Buah mula, Rasulullah tanam mula. Waktu pokok tu tumbuh dan mengeluarkan buah, dalam tahun tu juga buah. Oh, bos yang kata tengok. Masa tak berkat saya nama. Oh, nak kata. Dia tak sabit hak ni. Rasulullah jami masuk surga saya nama ni. Nak ayatnya setengah hari tu gitulah. Berkali tak mandat. Nak. Munggu dia ni bukan. Munggu dia duduk di saya nama ni. Dia asal daripada Mekah. Mekah ke dia negara, kalau kita kata negara, negara perindustrian. Popok dia tu nego. Di Madinah ni sumber pendapatan masyarakat adalah melalui pertanian. Tu beza Mekah dengan Madinah. Waktu kata tak mana aku tu mau tak kelih orang buat lagu mana siapa tak hidup. Hana wak wak. Patut hak hidup tu bukan kiri ya ke Allah Subhanahu taala kan kira. No. Jadi jangan kita guna tengok Sayyidina Umar. Dek kita orang Melayu baru guna jenis tangan panah. Panah pokok tak hidup. Mu ni pada tanya tiap telefon dia tu dia buat ngan kau tu.
No, tentu tak. Tanah tak hidup, tanah kuk bunga, bunga mampu, tinggal pasu saja. No, akhir sekali dia beli bunga plastik, ha, tu dia. No, tak payah jiwa, tak payah gapo. Gula ni bunga plastik pun dia ada air sama. Air dia buat situ air cerah molek. Spray ya, spray tu dia ilah tu nampak cerah. Jadi hadis ni digunakan untuk menghentam Sayyidina Umar. Tengok dia kata Rasulullah cabut. Masa Rasulullah tidak restui dia ni. Dok. Patut Rasulullah puji manik utama tu. Kita kena kena faham lah. Puak-puak Syiah dia kena faham lah. Sayyidina Umar ni siapa? Tok tua Nabi ni. Kalau betul sungguh buat kerja Nabi ambil. Kita kalau kita balas orang kita tahu jahat, kawan tu jahat. Kita nak natu anak dia. Mikir tu ke 4 kali je. Oh. No. Kalau tentu teruk lah misalnya. Baik kita cara lain. Padahal anak dia tidak salah. Tapi nak ayatnya manusia umumnya gitulah. Kalau dah jahat sungguh tak okey lah ambil Hafsah tu. Tu. Hafsah tu kan. Anak perempuan tu. Sebab tu kata Sayyidina Umar ni tak bunuh anak. Tu Hafsah tu pun anak terlepas. Tak bunuh pula tu. Sebab tu cerita kata Sayyidina Umar bunuh anak cerita palsu ya. Siapa dia riwayat itu? Ibnu Ishaq. Dia ada kawan tu yang terlibat. Jadi gitulah insya-Allah kita akan sambung semula. Seterusnya selepas ni kita akan masuk bab tentang rambut Rasulullah pula. Gitulah hadirat, kalau boleh baca cuba hayati, baca acak-acak kali. Ya, baca acak-acak kali. Ada ulama saya duk cerita tadi, dia belajar di Ashab Rekha. Dia kata ulama di sana hok hebat-hebat ni, dia kalau hadis Nabi ni, dia kata hadis Nabi kena baca sampai lebih 40 kali. Sosoh hadis. Sosoh hadis. Tidak baca sekali guh, baca semua. Dia sampai 40 kali dia akan jadi mari satu hal. Kita jadi seolah-olah seperti kita hidup zaman Nabi kita rasa. Tu bukan hadis cuma amalan pokok dia setengah. Dia baca seperti kita baca Quran, baca semua. Hak ni pun dia baca, dia tak ingat lafaz hadis pun, dia akan ingat hal tentang Nabi tu. Ha ni pun ni cara Nabi kita akan ingat Nabi. Seolah seperti kita nampak Nabi. Mana kalau cukup kita mimpi kita boleh kata ni Nabi ni. Ni tidak Nabi, kita boleh kata. Lepas tu kalau ada dalam mimpi kata ni Nabi, asal pelawak, aku baca 40 kali dah. Nabi tidak lagu ni, tu hidung sepamu, tidak Nabi tu. Kita boleh hayat gitu. Apa? Sebab kita ada ilmu. Kalau tak ada ilmu kan? Ha, lah ni hati-hati tak? Dalam hadis Nabi semua sebut jumpa dengan Nabi dalam mimpi. Tak ada jumpa Nabi mari dogo-dogo gitu. Dalam keadaan yakazah. Mana kalau ada orang kata dia jumpa Nabi dalam keadaan sedar, duduk segar-segar gini. Tok guru saya kata, ayat dia kata pelawak. Kata lalu. Nak pelawak pun sikit-sikit sudahlah. Tu pelawak peringkat tinggi tu. No. Tu. Siapa siap nak kata pula? Boleh nak check dia Nabi ke dia mari, dia mari jumpa. Ada tiga tanda nak uji dia tu Nabi ke tidak. Ha, tu dia. Pertama sekali wisalah. Dia jawab ke tidak. Lepas tu dia mari tu dia mari ikut alik kananmu ke alik kirimu. Kalau dia mari ikut alik kiri sah tidak Nabi. Kalau dia mari ikut kanan, ha, tanda pertama. Lepas tu wisalah dia jawab ke tidak. Lepas tu cuba mengucap asyhadu alla ilaha illallah sekata. Lepas tu dia sama kata wa anni Rasulullah. Ha, kalau dia sama gitu sah Nabi. Oh, paruk hati-hati kalau lagu tu paruk. Siapa dia ajak dia tu nak cek Nabi lagu tu? Tak betul tu. Sebab semua dalam hadis Nabi yang sebut tentang ada sahabat jumpa Nabi, tabi'in jumpa Nabi, ada sebut sahabat mimpi selepas Nabi wafat mimpi, hak tu semua tu dalam mimpi lah kau. Hak kata syaitan tak boleh berupa dengan Nabi tu dalam mimpi lah kau tu. Sebab itulah Ibn Taymiyah kata kalau kita langsung tidak ada maklumat tentang Nabi, tak boleh nak pastikan, tak ada tidak pasti tu apakah yang kita mimpi tu Nabi ataupun tidak. Sebab guru saya sendiri dia mimpi juga. Bukan sekali, beberapa kali. Satu kali dia mimpi tu, ni kali kedua. Nabi duduk dalam sangkar. Tak pakai baju, letak kain lepas. Duduk tidur, ada batal lah. Orang pakai duduk ambil gambar. Ambil gambar, sebab dalam zoo. Tok guru saya ada, ramah lah pakai duduk ambil gambar. Semua orang kata Nabi. Nabi tak tidur, duduk klik-klik, duduk klik orang duduk ambil gambar dia. Gak guru saya kata, guru saya kata ni tidak Nabi ni.
Guru saya pun sebut pada orang ramah tu, ambil gambar tu, dia kata ni tidak Nabi. Semua orang maruh dia, semua orang kata ni Nabi. Guru saya kata tidak, berdasar kepada hadis dalam mimpi ni Nabi tidak gini. Lepas tu orang maruh tu, dia pun sedar. Jadi maknanya boleh, kita boleh kata ni Nabi, ni tidak Nabi, kena ada maklumat. Iaitu ya ulama kata kena ngaji tu. Kena ngajilah biar itu ni kata tukar ke bahaya tu. Tukar dengan Nabi, bahaya tu. Jadi gitulah hadirin hadirat. Mudah-mudahan perbincangan kita mendapat barakah daripada Allah SWT, dan mudah-mudahan pengajian kita terhadap kitab Syama'i ini boleh menggarak perasaan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.